Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita kembali lagi dengan kita nak melihat satu pedal yang murah sangat, iaitu pedal yang dinamakan Joyo American. Joyo American. Okey, ini adalah pedal Joyo American. Okey, sebenarnya saya suka sangat dengan Joyo ni, bukan apa. Saya suka jadikan dia sebagai preamp. Jadikan dia sebagai preamp untuk apa nama, sebelum drive lines, selain daripada distortion dan sebagainya. Dan selain daripada itu, dia punya apa nama, sound clean dia boleh tahan lah, kan. Okey, kita cuba dengar dia punya ni lah. Kita punya, dia punya apa nama, dia punya sound. Okey, ni saya letakkan semua pada pukul 12. Okey, sekarang saya turunkan dia punya drive. Naikkan sikit. Naikkan sikit. Sebenarnya sekarang ni saya nak bagi tahu benda ni, sebenarnya kita boleh je jadikan dia sebagai pedal high gain. Kita tengok je punya gain habis tinggi pun macam ni ya. Okey, bagi kaki metal mungkin dia dia punya gain kecil ya. Oleh itu saya akan tambah dengan pedal distortion dekat sini ya. Kita tengok. Okey, kalau kita tengok dia punya ni. Okey, ini pada ketika Joyo American ni dalam keadaan clean. Okey, bila kita tekan distortion. Okey, mungkin korang tak suka dengar sound ni sebab dia mungkin nipis kan. Kita boleh tebalkan dia dengan gunakan kedua-dua ni, sorry ya. Kita cuba tweak. Okey. Okey, kelebihan dia dekat sini, kalau kita tengok, kita boleh EQ-kan dia dan kita boleh buat pelbagai lagi bunyi. Dia punya drive tu macam-macam bunyi kita boleh buat. Gabungkan kedua-dua ni, distortion dan juga Joyo American ni. Drive. Kita tambahkan drive ketika apa, distortion pedal.
tambahkan mid dengar. Okay, kalau kita nak scoop ke sikit. Rasa bunyi bising, kita boleh tambahkan apa nama gate. Okay, fungsi voice kat sini dia ada. Ada bunyi dia, ada kelainan sikit setiap kali kita pusing dia punya ni. Ok, lebih scoop. Ok, lebih terang kan. Punya asal dia habis gain dia macam ni je. Lebih pada bass eh, bassy je. Jadi kalau kita bubuh apa nama distortion ni, dia akan jadi bunyi dia lebih tajam, lebih, kalau kita macam-macam lah kita buat, kita boleh buat eh. Tapi dengan syarat kita kena tweak semua sekali ni, kena pandai jari lah. Mid tu boleh, boleh up. Ok, gain dekat sini kita boleh mainkan lah. Boleh turunkan, tak payah tinggi sangat, ok kan. Ok, voice ni dia boleh besarkan sikit bunyi ya, bunyi drive ni. Boleh suruh ni lah, kita tengok kalau kita nak solo macam mana bunyi dia. Ok, kita boleh bagi bunyi yang untuk slow dia punya drive dalam keadaan ok sikit. Ok,
Itu sebab saya rasa kalau kita saya gunakan hanya ni apa nama distortion saja tanpa preamp ni, dia saya anggapkan saja sebagai preamp, bunyi dia agak tak berapa best lah. Kalau untuk sambung terus rakaman terus ke apa nama interface macam kita guna radar kan. Jadi saya tambah ni untuk bunyi dia lebih bagus lah. Lagi satu yang kita tengok kat sini, output bagi American ni kecil je. Dia kecil. Kadang-kadang kalau kita nak bunyi dia dekat apa nama M, sampai kita pusing sampai habis baru dapat dia punya balance kan dengan apa nama pedal-pedal American yang lain. Okey. Kecil dia punya ni. Ha, ni pun saya pakai dia punya, saya masterkan dekat sini pun besar pada cap sim ni. Okey. Tengok. Ha, kalau saya bagi apa nama drive ni slow untuk clean, lagi slow nampak. Ha, sampai tahap kita kena matikan apa nama dia punya gate kan? Matikan gate, ha, tinggikan. Okey, itu sajalah kot. Okey, sekarang nak menghabiskan masa pagi-pagi selepas subuh. Lepas semua sekali kita buat. Bolehlah kita main-main benda macam ni. Pastikan buat kerja-kerja yang berfaedah dulu. Sebelum kita nak buat-buat kerja merapu macam ni. Bagi yang bekerja memang bahagian muzik, memang itu kerja dia. Memang selalu memang kena praktis lah. Macam kita ni sekadar hobi. Habiskan dulu kerja kita, lepas tu barulah kita boleh nak main ke, nak buat-buat kerja-kerja macam ni pun boleh lah kan. Itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.